Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar usul penetapan NIP PPK guru sudah selesai. SK dibagikan pada tanggal 20 Juni 2023. Sungguh ini adalah kabar yang sangat menyenangkan. Nah, buat teman-teman PPPK yang sedang menanti penyerahan atau pembagian SK nih, NIP-nya sudah selesai, maka SK dibagikan pada tanggal 20 Juni 2023. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dan berikut ini adalah merupakan surat undangan penyerahan atau pembagian SK PPPK guru tahun anggaran 2022. Ini tertanggal 15 Juni 2023. Bernomor 005988 BKPSDM garis miring 2023. Ini sifat penting, lampiran satu eksemplar perihal undangan. Yang terhormat calon PPPK jabatan fungsional guru tahun anggaran 2022. Daftar nama terlampir. Ini merupakan petikan ya daripada surat undangan buat teman-teman untuk menerima SK PPPK. Dan admin bacakan, sehubungan dengan telah ditetapkannya nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2022, maka dengan ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan sosialisasi jabatan fungsional dan penyerahan surat keputusan bupati tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK untuk jabatan fungsional guru. Terkait hal tersebut diminta kepada Bapak Ibu dapat hadir dan mengikuti acara kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada, nah ini jadwalnya ya, hari Selasa 20 Juni 2023 waktu pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Ini untuk tempat di Gedung Serbaguna Salawah Kabupaten Katingan Jalan Garuda 11 nomor 1 Kasongan. Untuk acara sosialisasi jabatan fungsional dan penyerahan surat keputusan bupati. Pakaian kemeja putih polos lengan panjang dan celana atau rok hitam, sepatu hitam. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat buat teman-teman kita ya PPPK guru tahun 2022. Nih ya yang akan menerima SK di hari Selasa 20 Juni 2023 di pemerintah Kabupaten Katingan. Adapun nama PPPK yang akan menerima ini terlampir ya di halaman selanjutnya. Teman-teman silahkan saja dibuka karena ini yang akan menerimanya banyak sekali. Ya itulah informasi hari ini ya. Semoga saja di daerah yang lain pun segera untuk menyerahkan SK PPPK guru, terutama yang sudah selesai usul penetapan nih PPPK-nya maupun sudah ada pertek dari BKN tentang PPPK tersebut, sehingga SK-nya segera dibagikan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum.